Satya. Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Kami siswa SPN Polda Jabar berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan amanat Bapak SPN Polda Jabar pada upacara bendera merah putih hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Yang saya hormati para pejabat utama SPN Polda Jabar, yang saya hormati para tenaga pendidik SPN Polda Jabar, personil SPN Polda Jabar dan para pengasuh serta para siswa di Bintara Polri sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Para siswa sekalian, saat ini siswa telah memasuki minggu keempat dalam mengikuti proses pendidikan dan pembentukan Bintara Polri. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi proses belajar mengajar berjalan dengan tetap melaksanakan pedoman protokol kesehatan secara ketat dan konsisten. Tentunya materi-materi dasar doktrin kebayangkaraan etika tata krama yang telah kalian terima hendaknya siswa memahami, mengerti dan dilaksanakan. Aplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari, tanamkan selalu sikap disiplin para siswa dalam setiap proses kegiatan pengasuh, penugasan dan proses pembelajaran. Berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik dimanapun siswa berada saat ini. Sebagaimana prinsip pelaksanaan pendidikan kalian adalah sehat, efektif dan berkualitas.